إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ibadallah Usi nafsi wa iyakum Allah haqqa tuqatihi Wa la illa wa antum muslimun Hadirin Jamaah Jumat yang insyaAllah Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi Dan dirahmati Allah Ta'ala Bersyukur kehadirat Allah Kita mudah-mudahan Terus senantiasa berdoa kepada Allah Agar kita dapat Masuki bulan suci Ramadan dalam keadaan Sehat walafiat Mari kita bersalawat salam untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang tauladan dan pemimpin umat dari dunia sampai akhirat yang senantiasa kita berharapkan syafaat beliau nanti di yaumil kiamah dan kita mudah-mudahan dapat mengikuti setiap darap langkahnya dan mengikuti serta senantiasa meneladani perjuangan beliau terutama dalam rangka kita umat Islam menyusun rancangan dan strategi untuk membebaskan Baitul Maqdis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al rahmati Allah. Ketika kita berbicara puasa tentu ayat yang paling uh, menjadi perhatian kita mata kita, pikiran kita dan hati kita tertuju kepada ayat 183 surah Al-Baqarah. Dan ayat itu selalu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Kata Sayyidina Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, setiap kali Allah memulai satu ayat firman kepada kita sebagai hamba Allah. Ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka kita sebagai hamba Allah harus mengarahkan hati, pikiran dan jiwa kita kepada ayat itu dan perintah apa atau larangan apa yang ada setelah seruan wahai orang-orang yang beriman. Karena tidak semua perintah dan larangan Allah dimulai dengan ya ayyuhalladzina aman. Artinya seruan kepada orang-orang yang beriman ini adalah seruan yang istimewa. Maka kita dapat mengambil sebuah ibrah pelajaran. Bahwa etos iman inilah yang seharusnya menggerakkan seluruh aktivitas kehidupan kita, menggerakkan akal dan pikiran kita, bahkan kalbu kita, harus senantiasa dibimbing oleh etos iman ini dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Buya Hamka, menulis dalam tafsir Al-Azhar ya dijilid 1 halaman 417 ini cetakan yang lama. Ketika beliau menafsirkan ayat surat Al-Baqarah 183 itu, beliau menyatakan begini. Tuhan yang Maha Tahu itu telah memperhitungkan terlebih dahulu bahwa yang bersedia menggalangkan bahu buat memikul perintah Ilahi itu hanyalah orang-orang yang beriman. Maka perintah puasa adalah salah satu perintah yang meminta pengorbanan, kesenangan diri, dan kebiasaan setiap hari. Orang yang merasa dirinya ada iman, maka dia bersedia menunggu apa agaknya perintah yang akan dia pikul itu, dan dia bersedia untuk merubah kebiasaannya, menahan nafsunya, dan bersedia pula bangun di waktu sahur atau dini hari, dan makan pada waktu itu karena apa? karena Tuhan yang memerintahkannya. Dia bersedia menahan seleranya, membatasi diri di dalam melakukan suatu latihan yang sangat berat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikarisbawahi oleh Buya Hamka ini seharusnya membuka mata kita bahwa kita menjalankan ibadah puasa ini berdasarkan panggilan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilan keimanan itu menuntut kita untuk melakukan apa, siap dan bersedia untuk sebuah pengorbanan diri. Pengorbanan diri kita untuk meninggalkan syahwat. Apakah syahwat kelamin, syahwat perut, dua jenis syahwat yang sangat berbahaya bagi umat manusia kalau kita menjadi hamba? dan diperbudak oleh dua syahwat ini. Maka pengorbanan diri ini sangat penting. Hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjalankan semua perintah Allah adalah dalam rangka kita mematuhi perintah Allah. Kita menjauhi larangan Allah dengan mengorbankan dorongan-dorongan syahwat kita, kesenangan-kesenangan kita, kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Maka dalam rangka etos iman ini membangun dan menciptakan sebuah transformasi umat di pentas global ini pula yang harus dituntut kepada kita, kepada jiwa setiap kaum Muslimin. Sudah adakah pengorbanan di dalam diri kita ini untuk memperjuangkan kemerdekaan Masjidil Aqsa? Coba saudara lihat, bagaimana pengorbanan kita harus belajar ini dari orang-orang Yahudi, saudara. Ya mereka jahat Mereka buruk ya perangainya Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran Menggambarkan keburukan perangai Bangsa Yahudi ini dalam Al-Quran Tetapi ada satu Sifat Yang harus kita ambil pelajaran Dari mereka Bukan keburukannya Tapi mereka bersedia Untuk mengorbankan dirinya ya. Memperjuangkan Ide Untuk membentuk sebuah negara nasional bagi kaum Yahudi dari seluruh dunia. Dan mereka mengorbankan, mencurahkan pikirannya, mengorbankan hartanya. Ya. Senin lalu, ada salah satu anggota dari keluarga Rothschild, keluarga bangkir terkemuka di Eropa, di Inggris. Dia baru saja mati. Usianya 87 tahun. Ya. Kakeknya adalah seorang tokoh Yahudi di Inggris yang berhasil menggalang opini dunia ya mendukung secara finansial migrasi besar-besaran bangsa Yahudi ke negeri Palestina. Yang saat ini kita merasakan dampaknya luar biasa buat saudara kita itu. Kakak dari kakeknya, ya abang kakeknya itu, Walter Rothschild, itulah dia yang menerima atau yang sering kita kenal dengan Lord Rothschild ya, bukan Lord yang lain-lain itu. Lord Rothschild ini yang menerima surat Deklarasi Balfour dari Menteri Luar Negeri Inggris pada tahun 1917 Arthur Balfour sampai menulis surat kepada Lord Rothschild ya memberikan janji padahal janji itu dari pihak dari negara yang tidak memiliki hak atas Palestina diberikan kepada sebab bangsa yang memang tidak memiliki hak atas Palestina dan itu sebuah kejahatan kezaliman atas umat manusia yang sangat luar biasa. Padahal waktu itu masih berkecamuk perang dunia pertama. Ya, perang dunia pertama mulai tahun berapa? 1914 dan berakhir 1918. Masih berkecamuk perang dunia satu. Belum jelas siapa pemenangnya antara kubu apa, eh, eh, sekutu, ya, Inggris, Prancis dan Rusia dengan eh, kubu negara-negara poros yaitu kekaisaran. Jerman dan e, kekaisaran Utsmaniyah ya dinasti Utsmaniyah yang ada di Turki, Menteri Luar Negeri Inggris sudah berani sesumbar menjanjikan tanah negeri Palestina untuk bangsa Yahudi. Kenapa? Apakah diberikan secara gratis? Oh, nggak ada, no free lunch, saudara, nggak ada makan siang gratis kecuali janji militer ya. Tidak ada itu. Seorang atau negara memberikan janji ya. yang itu berdampak dalam perjalanan sejarah umat manusia selama ratusan tahun ke depan. Ya, itu secara gratis, tidak ada artinya apa. Keluarga Rothschild ini mendukung Imperium Britania Raya dengan finansialnya, dengan uangnya, mendukung Inggris. Untuk apa? Untuk melawan Jerman, untuk melawan Kekaisaran Usmania yang dengan bantuan finansial itu, kelompok Sekutu ini bisa membeli senjata, bisa mengembangkan persenjataannya, dan bisa mengalahkan Imperium Kekaisaran Jerman dan Kekaisaran Usmania, yang mana Kekaisaran Usmania inilah yang menjadi tulang punggung, menjadi pelindung utama negeri Palestina selama berabad-abad sejak dinasti Utsmaniyah berdiri pada tahun 1299 melanjutkan janji Salahuddin Al-Ayyubi untuk melindungi Masjidil Aqsa, melindungi negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan-tangan Yahudi. Maka kejatuhan Palestina ke tangan Yahudi internasional itu dimulai tahun 1917, bukan tahun 1948 sebagaimana yang sering kita baca dalam buku-buku sejarah. Dengan berdirinya Israel, negara Israel pada tahun 1948, tidak. Israel secara de facto dia sudah ada bercokol di bumi Palestina sejak adanya deklarasi Balfour itu, janji Balfour. Tapi kita yakin. Sebagaimana yakinnya Nabi kita Muhammad SAW, alaihi wasallam yang begitu yakin merumuskan rencana-rencana strategis untuk bebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi. Sebagaimana yakinnya kita bahwa matahari esok akan terbit di ufuk timur di pagi hari, maka kita harus yakin pula sebagaimana Yahudi memasuki bumi Palestina dengan janji kosong, janji Balfour, maka mereka pun akan keluar dari bumi Palestina itu secara terhina dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Isra ayat 4 sampai ayat 8. Kita harus belajar Bagaimana mereka ini melakukan pengorbanan yang luar biasa. 20 triliun dolar harta kekayaan keluarga Rothschild ini. Yang baru mati kemarin, Jacob itu kekayaannya 5 triliun dolar, Pak. Ya, luar biasa. 20 triliun dolar itu hampir menyamai APBN-nya Amerika. Ya. ini satu keluarga. Bangkir. Pemodal yang mendukung negara Israel sampai sekarang. Gedung Knesset Parlemen Israel, gedung Mahkamah Agung Israel yang ada di ibu kota mereka itu, itu adalah hadiah dari keluarga Rothschild ini. Coba saya mau bertanya kepada kita semua. Ada tidak orang-orang kaya muslim? Miliarder, triliuner muslim yang memiliki jiwa pengorbanan sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi itu? Berapa dana yang sudah mereka sumbangkan untuk rakyat Gaza yang kelaparan saat ini? Ayo, kita bertanya pada diri kita: banyak sultan-sultan tajir, hebat, harta kekayaannya luar biasa, investasinya ditanamkan di perusahaan-perusahaan di Eropa, di Amerika, di negara-negara maju, uangnya disimpan di bank-bank terkemuka di Swiss. Yang mengelolanya adalah Yahudi-Yahudi tengik itu. Dan mereka tersandra tidak bisa membantu apa-apa untuk saudaranya. Rakyat Palestina ini, saudara. Jangankan memberikan janji. ya Memberikan janji saja. Kami akan mendukung kalian. Kami akan mensupport senjata untuk kalian mempertahankan diri kalian dari agresi Israel. Janji saja nggak ada. Apalagi bantuan yang nyata, saudara. maka kita malu di hadapan Allah Subhanahu yeah. wa taala. Ya. Bangsa Yahudi yang disebut dalam Al-Qur'an, bangsa yang dimurkai oleh Allah, yang kita setiap hari dalam salat kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Mereka yang dimurkai oleh Allah, jalan mereka enggak boleh kita ikuti, harus dijauhi oleh kita. Tetapi kita kalah langkah seribu dia melangkah kita masih berada di belakangnya. Kenapa? Nggak ada jiwa pengorbanan dalam diri umat Islam ini. Saudara. Padahal kita sudah diajarkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Kita harus mengorbankan diri kita dari sahwat-sahwat remeh-remeh itu. Bagaimana kita mau berjihad dengan harta kita? Kalau kita berjihad melawan hawa nafsu kita saja. Melawan nafsu sahwat makan saja, seksual saja. Kita nggak sanggup, saudara. Bagaimana kita bisa mau memajukan agama ini? Kita mau meningkatkan harkat dan martabat umat ini. Umat yang terbaik yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an kuntum khairu ummatin ukhrijat Kalau kita tidak kalau kita tidak memiliki jiwa pengorbanan ini. Dan itu harus dimulai dari iman. Kenapa? Karena Buya Hamka juga ya menarik ini ketika menafsirkan ayat 64 surah Al-Baqarah falaula 'alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ini ayat tentang masih tentang Bani Israel Yahudi ini. Allah menyebutkan bagaimana kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah ya, kalian masih disisakan, masih diselamatkan oleh Allah dari azab yang menimpa mereka sepanjang zaman itu. Kalau bukan karena karunia Allah, kalian termasuk orang-orang yang merugi, maka kalian mestinya bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara Yahudi harus bersyukur, bertaubat kepada Allah dengan cara beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Maka Buya Hamka menyebut ya di halaman 212 jilid yang satu di juz pertama surah Al-Baqarah itu. Sejarah berjalan terus. Undang-undang Tuhan berlaku terus buat umat manusia. Di saat ini Kaum Bani Israel itu telah dapat mendirikan kembali kerajaannya di tengah-tengah tanah Arab di Palestina yang telah dipunyai oleh orang Arab Islam sejak 1400 tahun yang lalu. Ya, karena Islamlah yang mewarisi tanah bumi Palestina itu, mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena itu adalah Ardur Risalah, dia adalah Maduh mahdur Risalah. Dia diikat kesucian tanah Palestina itu diikat dengan kesucian tanah Masjidil Haram. Subhanallah di asra bi abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna hawla. 1400 tahun umat Islam memiliki negeri itu. Dan beratus-ratus tahun sebelum itu, mereka telah terusir dan dikuasai negeri itu oleh orang Romawi dan Yunani. Artinya sudah lebih dari 2000 tahun tidak lagi orang Yahudi memiliki negeri itu tetapi dengan kekuatan uang dan pengaruh mereka menguasai opini dunia untuk tidak mengakui negeri Islam itu kekalahan demi kekalahan yang diderita oleh negara-negara muslim Arab mulai dari perang tahun 48 tahun 56 perang tahun 67 bahkan ya ini perang tahun 67 ini lucu Saudara Negara-negara Arab yang memiliki kekuatan militer hebat itu, yang disokong oleh blok komunis Rusia Uni Soviet maaf waktu itu, itu memiliki persenjataan yang canggih, nggak kalah dengan Israel itu yang didukung oleh Amerika. Mesir dan Suriah itu memiliki uh, angkatan bersenjata yang kuat, ya, terbesar di Timur Tengah dan yang bisa mengimbangi militer Israel. Tahun 67 kalah perang dalam enam hari saudara. enam hari kurang dari seminggu. Sekarang rakyat Gaza mereka sudah bertahan 140 hari lebih. Subhanallah. Apa yang membedakan tentara-tentara negeri Arab itu ya, dengan pasukan gerakan perlawanan Islam Hamas di jalur Gaza dan tepi barat ini? Yang membedakannya adalah iman, etos iman. Dan itu yang ditulis oleh Buya Hamka. Meskipun Buya Hamka tentu belum mengenal lagi gerakan Hamas seperti yang ada sekarang karena beliau sudah wafat tahun 81 ya. Hamas ini baru berdiri tahun 87 tapi beliau mengambil sebuah pelajaran kesimpulan penting dari peristiwa kekalahan bangsa-bangsa eh, Arab dalam perang Arab Israel tahun 67. Apa yang menjadi penyebab negara-negara Arab itu kalah? Beliau menulis di sini, yang terang bukanlah karena alasan Israel cuma satu negara, tetapi negara Arab itu pecah menjadi tujuh bahkan tiga belas negara. Yang menyebabkan kekalahan bangsa Arab itu kalah bukan karena mereka kalah dari segi persenjataannya, bukan kalah karena kurang kepintarannya, kurang jeniusnya orang-orang Arab menghadapi, orang-orang Yahudi, tetapi yang jelas terang benderang. Yang menyebabkan kekalahan orang-orang Arab pada saat itu adalah karena mereka sejak lama telah meninggalkan senjata batin yang jadi sumber dari kekuatannya. Orang-orang Arab yang berperang menangkis serangan Israel itu. Ya, atau yang ingin merebut Palestina sebelum tahun 67 itu. Ini kata Buya Hamka di halaman 213 ya. Mereka tidak lagi menyebut-nyebut Islam. Islam sudah mereka tukar dengan nasionalisme jahiliah atau sosialisme ala Marx. Bagaimana mungkin akan menang orang Arab yang sumber kekuatannya adalah imannya, lalu dia tinggalkan iman itu, malahan nama malahan barang siap siang masih mempertahankan ideologi Islam itu dituduh reaksioner, kontra revolusi. Ya, kalau zaman sekarang disebutnya orang pertahankan iman itu yang suka dengan ideologi Islam itu disebutnya radikal radikal. Nama Nabi Muhammad sebagai pemimpin dan pembangun bangsa Arab itu telah lama ditinggalkan lalu ditonjolkan nama Karl Marx. Seorang Yahudi. Untuk apa? Untuk melawan Yahudi. Mereka justru membuang pemimpin mereka sendiri yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan mereka kemukakan pemimpin Yahudi yaitu Karl Marx. Maka dalam pada itu kesatuan akidah kaum muslimin telah dikocar-kacirkan oleh ideologi-ideologi lain. Terutama mementingkan bangsa sendiri. Inilah penyakit kita, penyakit wahan. Kenapa wahan itu tumbuh subur di dalam jiwa-jiwa kaum muslimin? Cinta dunia dan takut mati karena hilangnya etos keimanan itu. Maka mari di bulan sejarah Ramadan ini kita hidupkan etos iman itu kembali. Kita nyalakan iman itu kembali. Sebab harga iman itu mahal. Iman inilah pangkal keberhasilan dan kemenangan kita di dunia dan di akhirat. Dan itulah kata-kata iman itulah yang menjadi awal seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memulai ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Fastaghfiril laha wal ghafurur rahim. لله وحده صدق <applause> وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله اتقوا الله حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعلموا ان الله امركم بامر بدا في بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا اربعه الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الاسلام وأعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق الى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أهل رمضان اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين